Assalamualaikum sahabat Aralis semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusan oleh Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, Aralis jalan-jalan bersama ibu-ibu komplek di Neval Van Java. Bagaimana ceritanya? Langsung saja ikuti ya. Terima kasih. Tadabur alam kali ini kita ke kota Magelang, tepatnya ke Neval Van Java. Untuk menuju lokasi yang cantik ini sangat tidak mudah ya, karena mobil besar seperti bus yang kami tumpangi dari Surabaya tidak bisa masuk. Kami dan rombongan menaiki beberapa angkot dengan jalanan yang sangat tidak mudah ya, menanjak serta berkabut. Tidak cukup sampai di sini, setelah turun dari angkot, kita melanjutkan perjalanan dengan menaiki gojek motor. Sungguh sangat memacu adrenalin ya. Namun tidak sia-sia, karena setelah sampai di atas, seperti yang kita semua lihat, pemandangannya sangat cantik sekali. Julukan Neval Van Java ini diberikan karena tempat tersebut memiliki pemandangan berupa rumah penduduk yang seolah bertumpuk di lereng gunung seperti di negara Nepal. Neval Van Java ini terletak di Dusun Butuh, Temanggung, Kecamatan Kaliangkri, Kabupaten Magelang. Di lereng Gunung Sumbing, kalau Nepal di lereng Gunung Everest. Oh ya, setelah sampai di atas, di area Neval Van Java ini, pilihan terbaik adalah ngopi terlebih dahulu. Supaya lebih fresh dan enjoy dalam menikmati pemandangan ini. Pemandangan persawahan yang hijau dan juga perkebunan yang membentuk teras sharing khas pedesaan juga mampu menyegarkan mata kita setelah sekian lama hiruk-pikuk di kota. Jalan-jalan menjelajahi Neval Van Java ini membuat kita bisa merasakan bagaimana menjadi orang desa. Beberapa tips untuk bisa naik ke area ini. Yang pertama, pastikan kendaraan kita oke dan bisa menanjak. Selanjutnya, waspada untuk kendaraan metik, bisa jadi remblong ya, jadi harus tetap waspada. Di area Neval Van Java ini sangat indah sekali, jadi sayang jika tidak mengabadikan momen-momen tersebut. Kalian bisa memakai handphone, kamera, ataupun drone. Tadabur alam ke Neval Van Java kali ini telah selesai dan kami pun bersiap-siap untuk kembali pulang. Terima kasih kepada semua teman dan sahabat Aralis yang telah mendukung channel kami ini. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya jika kalian juga turut serta mendukung channel kami ini ya. Caranya cukup mudah, ikuti selalu video kami, tekan tombol like, subscribe, berikan komentar yang baik dan mendukung, serta nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih, insya Allah bertemu lagi ya di trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.